Satres Narkoba Polres Lampung Utara berhasil meringkus seorang pria yang kerap mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Lampung Utara. Penangkapan berdasarkan informasi dari warga. Keresahan warga karena kerap terjadi transaksi narkotika di sejumlah wilayah di Lampung Utara membuat warga melaporkan AA, 20 tahun, warga Kelurahan Kota Alam Kota Bumi Selatan ke Polres Lampung Utara. Dari informasi warga, jajaran Satres Narkoba Polres Lampung Utara langsung bergerak cepat mengamankan pelaku. Pelaku diamankan di kediamannya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, petugas menyita 7 bungkus sabu siap edar yang beratnya sekitar 1 gram. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Kota Bumi Selatan, tepatnya di Kelurahan Kota Alam. Kronologis penangkapannya, Pak? Kronologisnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang di WA melalui nomor Kapolres Lampung Utara dan diteruskan kepada Satres Narkoba. Kami bergerak, kami menyelidiki laporan masyarakat tersebut sehingga pada saat penyelidikan didapati memang yang bersangkutan memang sering berjualan di tempat yang dilaporkan oleh masyarakat itu. Dan akhirnya ya, tim bergerak dapat kita ungkap tadi malam. Saat ini, pihak kepolisian masih mencari tahu keberadaan bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu ke pelaku. Dari Lampung Utara, Hari Supriyono, Metro TV Lampung.